Alhamdulillah, akhirnya siap juga neutral breaker, DB neutral breaker untuk ground floor. Dan kita pasang hari ni 2 DB, satu main DB ground floor, satu lagi main DB first floor. Dan saya akan tunjukkan apa kelebihan sistem neutral breaker berbanding dengan sistem yang wireman biasa pasang. Sistem lama, old school. Dan sistem ni adalah sistem yang canggih dan smart system. Okay, sekarang kita akan onkan. Kita onkan, kita test. Masuk. Masuk. Ada SPD untuk kilat. Kita onkan neutral dulu, neutral breaker. Okay, kita onkan water heater. Tak trip eh. Onkan main switch, dia punya MCB. Dia trip, okay, betul. Alright. Sistem sebelum ni, sistem DB yang sebelum ini yang biasa wireman buat, bagi saya tidak smart, tidak cekap, tidak bijak, tidak memudahkan pelanggan. Sistem DB tersebut hanya menguntungkan electrician, wireman, chessman sahaja, kerana bila berlaku short circuit, lintas pintas, trip, customer tak boleh nak buat apa-apa, tak tahu macam mana nak selesaikan dan panggil mereka, mereka datang repair. Tapi sistem yang saya buat fair, adil. Electrician dapat untung, pengguna atau customer pun dapat untung. Saya anggaplah sistem neutral breaker tak ada. Sistem yang biasa saja, sistem sebelum saya tukar ke sistem neutral breaker, sistem yang developer pasang. Anggaplah yang atas tak ada. Tutup. Anggaplah atas tak ada. Yang ini saja. Jika berlaku short circuit atau lintas pintas pada waktu malam atau musim-musim perayaan, yang electrician, technician, wireman tak dapat datang bantu, macam mana pengguna atau pelanggan atau customer atau owner rumah nak hadapi sampai esok pagi dengan panas, dengan gelap, mungkin risiko pencuri merompak masuk rumah, merompak. Okey, Farid. Ha. Shotgun. Look kat sini. Fokus. Ya, jap. Satu. Okey. Shotgun, Farid. Okey. Trip. Saya on gun. Eh, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Okey. Apa customer akan buat? Customer tengok YouTube. Bila customer tengok YouTube, customer akan offkan. Oh, YouTube aja macam ni. Offkan semua ni. Anggaplah ni tak ada. Anggaplah neutral breaker ni tak ada kan. Ini sistem lama. Anggaplah sistem lama. Okay, offkan semua. Offkan semua. Okay, YouTube aja macam tu. Jadi customer tengok, owner rumah tengok, dia buat. Dia onkan je. Dia onkan balik. Dia on, dia on eh. Eh, tak boleh. Eh. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Customer tak berani nak buka ni. Customer tak berani nak buka cover ni. Customer pula, bukannya semua orang ada screwdriver dekat rumah dia. Kalau ada pun belum tentu lagi berani. Kalau buka pun tak berani, nak usik benda dalam lagi tak berani. Macam mana nak buat? Sedangkan trip pada pukul 2 pagi, pukul 12 tengah malam, musim-musim perayaan, electrician, technician, wireman, tak ada siapa pun nak tolong. Hanya diri sendiri boleh tolong. Jadi itulah pentingnya, fungsinya sistem neutral breaker. Okey, kita test lagi eh. Okey, kita on sini kan. Customer dah off pun tak boleh trip juga. Dah off pun tak, dia tetap juga trip. Okey, on, trip. Jadi sistem yang saya cipta, sistem neutral breaker, sangat-sangat membantu. Sistem ini menggunakan C40. Nampak C40? Ya, nampak. MCB atau fuse ini berfungsi sebagai switch sahaja. Berfungsi sebagai switch, bukan sebagai breaker. Dan C40 tidak boleh trip. C40, MCB ini atau fuse ini tidak akan trip jika berlaku overload. Tidak akan trip sebab saiz sangat-sangat besar. Dan kita guna brand MaxGuard. Brand MaxGuard ni memang kualiti dia antara terbaik dan susah nak trip, yang saya, pengalaman saya lah. Okey, jadi tak boleh kan? Customer buat macam mana? Okey, kata akan buka neutral breaker.
Tak bahaya ke, Pak? Adakah bahaya, Farid? Adakah bahaya, Man? Tak. Adakah bahaya, Adam? Tak. Tak bahaya pun, Pak? Tak perlu nak buka cover. Tak perlu nak buka cover. Tak perlu ambil screwdriver pun. Just ambil kerusi atau tangga. Kalau tak ada tangga, ambil kerusi. Off kan dia, off kan dia. Okay. Lepas tu, on kan balik. Wow. Hebat tak? Hebat. Nampak? Balik on. Semua orang nampak. MCB on. Live on. Off. Tak trip. Jadi, owner boleh cari sendiri mana litar atau circuit yang mengalami litar pintas atau short circuit yang menyebabkan breaker trip. Jadi, dia on satu-satu. Oh! Ha. Sekali lagi, bang. Sekali lagi. Okey, kita on balik. Sekejap, ambil jarak sikit. Okey. Nampak tu? Okey. Kita on yang ini. Bukan. 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 Eh, bukan. 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 Eh, trip. Jadi yang mana? Yang ini. Yang ini. Jadi offkan dia. Offkan dia. Kita onkan balik. Yang ini yang trip tu kita kekalkan off, kita onkan yang lain. Switch on yang lain. Onkan semua. Wow. Eh, nampak? Satu aja. Jadi hanya satu circuit yang bermasalah, yang failure, yang short, yang litar pintas saja yang tak boleh function, yang tidak boleh dioperasikan pada waktu tersebut. Dan dia selamat sebab dah switch off. Tak ada isu neutral folded, tak ada. Sebab pada equipment ada a tin. A tin tu sebagai safety. Jadi tak ada isu benda tu dan memang selamat. Saya onkan balik, double check eh. Clear eh? Okey, double check eh. Okey. Clear? Clear. Okey, trip. Trip. Bila offkan dia, bila offkan dia, boleh on balik. Jadi pada malam tu nak tunggu ke pagi atau 2-3 hari tu nak tunggu technician datang, electrician datang, customer boleh guna semua equipment. Boleh guna semua lampu, kipas, plug, aircon, water heater, semua boleh guna kecuali satu sahaja. Adakah membebankan, Man? Tak membebankan. Dia tak membebankan, satu saja yang lain boleh guna. Nampak? Mudah tak? Dan bila electrician datang atau wireman datang atau technician datang, mereka tidak boleh tipu customer. Mereka tidak boleh kelentong customer, kata ini rosak, itu rosak. Tak boleh, sebab customer, pengguna dah tahu dah yang rosak yang ini aja. Jadi wireman yang datang hanya repair circuit yang rosak, bermasalah saja. Dalam masa yang sama, pengguna dapat jimat kos dan dapat mengelakkan risiko ditipu oleh wireman yang tidak bertanggungjawab. Betul kan? Betul. Canggih tak sistem yang Director Mahabayu cipta ni, Man? Canggih, bang. Adam, canggih? Canggih. Jadi, kenapa ramai yang kejam? Sebab mereka koyak. Betul? Betul. Mereka tak boleh terima hakikat yang sistem canggih ni dicipta oleh Director Mahabayu Engineering Kesatuan. Dicipta oleh saya. Betul? Betul. Iri hati, dengki, busuk hati. Betul, Man? Betul, Adam? Betul. Kalau diorang hati bersih, diorang dah nampak benda ni perfect, sempurna. Ya. Menguntungkan pelanggan, memudahkan pelanggan, dapat membantu pelanggan bila berlaku litar pintas. Betul. Jadi sistem ni adalah sistem yang jujur. Eh? Dan lagi satu, ramai wireman tak suka, marah dengan saya sebab bila saya cipta sistem ni, mereka tak boleh tipu customer lagi. Dan bila berlaku kerosakan, customer boleh trace dan settlekan sendiri. Bila panggil wireman datang, mereka hanya perlu repair satu benda je, yang ini. Yang lain-lain tak boleh tipu dah. Nampak? Fair, adil dan jujur. Sama. Electrician untung, pelanggan beruntung. Ini baru bisnes yang berkat. Betul eh? Betul. Okey, alhamdulillah. Okey, Farid, cabut balik shot, Farid. Dah. Okey, esoknya. Pada esoknya, electrician datang repair balik. Eh, electrician datang repair. Jadi kita onkan. Tadi tak boleh kan? Okey, kita onkan. Tak trip dah. Nampak? Dah on. Semua dah on eh. Tak trip. Jadi, electrician repair kerosakan yang sepatutnya sahaja. Jadi, electrician pun dapat income
untung yang berkat, tak menipu customer. Customer pun senang hati sebab dah tahu electrician datang tu tak dapat tak tipu mereka. Risiko mereka ditipu tu zero. Betul? Betul. Okey, terima kasih menonton. Besok kita pasang earthing ni. Tak sempat dah malam eh. Sekarang jam dah pukul 9 lah. Jom, tak clear, tak clear. Clear? Okey, kita check in hotel dulu. Jom. Lambat pun. Nampak? Okey, clear. Okey, kita check in hotel dulu. Dan harga pasang ni sangat mahal. Sebab apa mahal? Bukan sebab mereka ni mahal. Sebab sistem, sebab kerja dia makan masa. Bila kerja dia rumit, kabel pendek-pendek, sistem tak tersusun, kita susun balik satu-satu, makan masa. Dari pagi sampai ke malam kita buat. Jadi itu yang customer kena bayar sebab tu mahal eh. Jadi kalau nak murah, belajar buat sendiri. Kalau tak sanggup belajar buat sendiri, tak nak buat, bayar je. Okey, nampak tu? Ngam? Ngam. Alhamdulillah, selesai. Cantik eh? Okey, jadi esok kita balik. Kita pergi balik hotel, rehat. Esok kita masuk balik buat LST, landing straight track untuk kilat. Lepas tu ada sikit kerja yang customer nak buat lah. Saya Muhammad Azizal Aziman. Saya pengarah syarikat Muhammad Engineering Malaysia Sembahat. Saya penulis 5 buku elektrik dan solar antara terbaik di Asia. Biasanya saya dah selama 9 tahun berturut. Saya pakar elektrik, saya pakar solar Malaysia terbaik.